Sebuah kampung di Kabupaten Blitar menawarkan konsep wisata edukasi budidaya seputar ikan gurami. Ya, selain bisa banyak tahu bagaimana cara mengolah ikan gurami yang benar, pengunjung juga dijamin terhibur dengan aneka spot selfie yang disediakan. Berikut liputannya. Inilah lokasi Kampung Gurami Seduri yang terletak di Dusun Seduri, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar. Begitu tiba di lokasi, pengunjung langsung disambut dengan replika raksasa ikan gurami di pintu masuknya. Di lokasi ini, selain bisa bebas berkeliling menikmati suasana asri, para pengunjung juga bisa mengenal bagaimana cara membudidayakan ikan gurami yang benar. Tak hanya itu, para pengunjung semakin dimanjakan dengan aneka spot selfie yang disediakan pengelola. Selain untuk wisata edukasi anak, lokasi ini sering menjadi jujukan warga untuk mengisi libur akhir pekan mereka. Selain liburan, bisa makan-makan di sini, terus bisa tahu budidaya ikan gurami itu gimana. Pemilik sengaja menawarkan konsep edukasi ikan gurami untuk menghidupkan kembali Kampung Seduri yang dulu pernah dikenal sebagai kampung penghasil ikan gurami. Gurami merupakan kehidupan masyarakat Seduri. Jadi ketika disebut nama gurami, maka seluruh masyarakat Seduri akan merasa bahwa itu adalah saya. Maka ini adalah ikonik. Selain menawarkan aneka konsep wisata, pihak pengelola juga memanjakan para pengunjung dengan menawarkan kuliner ikan gurami berbagai rasa dengan harga terjangkau. Yosibio Novianto, Blitar.